Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Sebelum saya bermula, pastikan anda bersedia untuk menerima maklumat yang saya hendak sampaikan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mr. Q daripada SK Kampung Lindungan dan hari ini saya akan memperkenalkan topik yang sangat menarik, iaitu mesin. Adakah kamu telah sediakan buku teks sains dan juga alat tulis? Terbaik! Sebelum saya mendalami topik mesin, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang anda akan pelajari pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jom kita mula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas melalui contoh-contoh yang saya telah sediakan. Murid-murid juga akan dapat mengenal pasti hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk melakukan kerja. Seterusnya, murid akan dapat menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas melalui contoh-contoh yang telah saya sediakan. Selain itu, murid juga akan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas dalam kehidupan harian. Dan akhirnya, mengetahui maksud mesin kompleks. Apakah itu tuas? Adakah ia sesuatu objek? Ataupun mesin ringkas yang dapat memudahkan kerja manusia? Gambar sebelah menunjukkan sebuah kereta sorong. Adakah kereta sorong di sebelah mengaplikasikan sistem tuas? Jom, mari kita lakukan satu aktiviti yang ringkas sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, ya. Mula-mula, cikgu telah sediakan tiga bahan iaitu pembaris, pemadam dan juga blok kayu. Susunkan bahan ini seperti sebuah jongkang-jongki, ya. Okey. Tengok sini. Satu, dua, tiga. Nampak tak kamu semua? Betapa jauhnya pemadam itu terbang. Untuk pengetahuan murid-murid, susunan bahan-bahan di sini menggunakan sistem tuas. Secara umum, tuas terdiri daripada tiga bahagian iaitu daya, fulcrum dan juga beban. Apakah itu daya? Daya ialah tolakan dan tarikan ke atas sesuatu objek yang akan memberikan kesan. Fulcrum ialah suatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai penyimbang atau penyokong. Akhir sekali ialah beban. Beban ialah berat sesuatu jasad. Mari kita aplikasikan apa yang telah kita pelajari di sini. Di manakah kedudukan beban, fulcrum dan daya pada tukul dan gunting? Sambil saya memberikan penerangan, saya harap murid-murid boleh mengambil masa ini untuk mengenal pasti kedudukan fulcrum, daya dan juga beban. Pertama sekali, murid-murid perlu mengenal pasti di manakah beban itu berada. Cuba bayangkan di manakah anda akan mengenakan daya. Jangan lupa tentang fulcrum, ya. Fulcrum berfungsi sebagai penyokong atau pengimbang. Oleh itu, di manakah letaknya fulcrum? Jika anda telah menjawab dengan betul, syabas murid-murid. Kamu memang hebat. Dan jika anda bersama saya, Mr. Q, hingga penghujung pembelajaran ini, saya yakin kamu akan dapat memperolehi ilmu yang tidak ternilai. Untuk mereka yang tidak menjawab dengan betul,
Tidak apa. Mr. Q akan menerangkan sekali lagi. Mula-mula, kita perlu pastikan di manakah kita perlu kenakan daya. Daripada gambar ini, kita dapat tahu bahawa tempat kita kenakan daya adalah tempat di mana tangan kita diletakkan. Dan beban adalah satu objek yang akan dikenakan daya. Sebagai contoh, kedudukan di mana paku berada adalah beban untuk tukul. Dan kedudukan kertas adalah beban untuk gunting. Senang kan? Sekarang, uji diri anda dengan soalan ini. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu akan memberikan jawapannya. Saya harap anda bersedia dengan jawapan kamu, okey? Mari kita menyiasat hubung kait antara beban, fulcrum dan daya. Tahukah anda kedudukan fulcrum dari beban akan memberi kesan kepada daya yang dikenakan? Bolehkah anda semua ramalkan berapa banyak daya yang diperlukan apabila jarak antara fulcrum dan beban bertambah? Situasi satu menunjukkan satu simulasi di mana fulcrum terletak berjauhan daripada beban. Lebih banyak daya dikenakan untuk mengalihkan batu tersebut. Cara untuk mengalihkan batu ini tidak betul dan ia akan meletihkan kita. Untuk meringankan beban kita, kedudukan fulcrum dan beban haruslah diletakkan berdekatan. Dengan cara inilah baru kita boleh jimatkan tenaga. Batu yang berat akan dapat dialihkan dengan senang. Oleh itu, ingat ya murid-murid, jika kedudukan fulcrum dan beban berkurang, daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban akan berkurang. Justru, jika kamu semua mengalami situasi sedemikian di masa depan, pilihlah cara nombor dua, ya? Okey, setakat ni, adakah murid-murid dapat ikut? Saya harap anda semua dapat mengikut rentak saya. Di manakah fulcrum dalam gambar di sebelah? Betul, memang bagus. Seterusnya, cikgu akan menerangkan dengan lebih teliti tentang mesin ringkas yang patut dipelajari dalam topik ini. Fuh, inilah senarai mesin ringkas yang dapat membantu manusia dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah takal, tuas, sata condong, gear, baji, skru dan roda dan ganda. Di segmen pertama, cikgu sudah menerangkan tentang tuas. Ini bermaksud kita cuma ada 6 lagi mesin ringkas yang perlu dibincangkan. Jom. Wow, pernah tak anda melihat kenderaan ini? Ini ialah crane dan fungsinya ialah mengangkat berat dan biasanya digunakan dalam industri pembinaan. Mesin ringkas yang terlibat dalam crane ialah takal. Apa itu takal? Takal ialah alat yang terdiri daripada satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu bahan. Gambar raja ini menunjukkan bendera yang dinaikkan sewaktu perhimpunan pagi setiap hari Isnin. Dengan adanya takal, bendera itu dapat dinaikkan dengan senang. Murid-murid yang bertugas pada hari tersebut hanya perlu menarik tali yang telah disambungkan dengan bendera ke bawah dan bendera tersebut akan dinaikkan. Mesin ringkas yang saya hendak perkenalkan sekarang ialah satah condong.
Sata condong ialah satu permukaan rata yang hujungnya disindingkan dengan bahagian hujung yang lain pada ketinggian yang berbeza. Dengan adanya sata condong, daya yang diperlukan oleh manusia melakukan sesuatu kerja dapat dikurangkan. Contoh-contoh sata condong adalah seperti tangga dan papan gelongsor, ya? Daripada contoh yang disediakan, kita dapat lihat bahawa kedua-dua objek ini mempunyai sata yang telah disendengkan. Adakah murid-murid jelas dengan prinsip sata condong? Jika anda masih kurang jelas, tidak apa. Cikgu akan memberikan satu contoh lagi. Sebelum kita bergerak ke contoh seterusnya, cikgu hendak bertanya kepada anda semua. Pernah tak kamu rasa penat apabila menaiki tangga sekolah? Lebih-lebih lagi jika kelas kamu adalah pada tingkat ke-4. Penat kan? Mari kita lihat dua situasi yang ditunjukkan di sini. Kedua-dua situasi A dan B menggunakan konsep sata condong. Antara dua situasi ini, yang manakah memerlukan lebih banyak tenaga untuk sampai ke atas? Ya, betul. Situasi B memerlukan lebih banyak tenaga dan lebih memenatkan. Oleh itu, jika kita mengaplikasikan sata condong di kehidupan harian kita, pastikan sata condong yang digunakan itu tidak curam, ya? Macam ni cukup. Sekarang saya akan terangkan tentang gear. Mari kita perhatikan mesin ringkas yang terlibat dalam pembuatan jam. Daripada sini, kita dapat perhatikan bahawa di sebalik satu jam yang berfungsi, ia melibatkan banyak jenis gear. Gear yang bergerak paling lambat akan berfungsi sebagai jarum jam. Manakala, gear yang bergerak dengan laju sekali akan berfungsi sebagai jarum saat. Apa itu gear? Gear ialah alat yang terdiri daripada roda yang bergerigi. Dengan adanya gear, kita boleh menukar kelajuan. Sebuah kereta akan bergerak dengan laju apabila kita mengubah gear. Apakah yang akan jadi jika kita hendak memperlahankan kereta tersebut? Ya, betul. Kita juga boleh memperlahankan kereta tersebut dengan menukar gear. Apakah mesin ringkas seterusnya yang hendak kita pelajari? Sebelum itu, biar cikgu minum sedikit air untuk hilangkan dahaga dahulu. Kenapa ada bentuk skru di sekeliling permukaan penutup botol? Biar cikgu tutupkan botol ini dengan penutup botol dahulu. Apakah yang kita dapat pelajari dari sini? Skru berfungsi untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek dengan memutarkannya. Sebagai contoh, selepas saya minum air tadi, saya akan pastikan penutup botol itu diputarkan untuk memastikan tiada air yang akan tertumpah. Bagaimana pula dengan meja ini? Macam mana keempat-empat kakinya dapat disambungkan dengan papan di atas? Melainkan ada sejenis mesin ringkas yang dapat menyelesaikan masalah ini. Adakah kamu tengah fikir apa yang saya tengah fikir? Ya, betul. Skru dapat menyambungkan keempat-empat kaki dengan papan di atas untuk menghasilkan objek yang kita kenal sebagai meja. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki yang tengah kayuh basikal. Basikal ini akan bergerak depan dengan bantuan roda. Mesin ringkas yang kita hendak mengkaji sekarang ialah roda dan gandar. Inilah contoh-contoh yang menggunakan
mesin ringkas roda dan ganda. Di sebelah kiri kita ialah tombol pintu dan di sebelah kanan pula ialah engkol yang dipasang pada perigi. Saya harap murid-murid dapat kenal pasti mesin ringkas ini, ya. Yang penting, kita perlu tahu bahawa roda dan ganda ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan ganda. Bagaimana pula dengan pilih air? Pilih air juga menggunakan mesin ringkas roda dan ganda. Mudah saja, kan? Nampaknya kamu semua telah faham tentang roda dan ganda. Mari kita teruskan dengan mesin ringkas yang seterusnya. Untuk pengetahuan anda, mesin ringkas baji merupakan mesin ringkas yang sangat istimewa bagi cikgu. Disebabkan ada baji, ibu cikgu dapat memotong sayur dan daging untuk masakkan lauk yang enak sekali. Apa itu baji? Baji ialah alat yang tajam pada satu hujungnya dan digunakan untuk memotong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Contoh-contoh lain yang berkaitan dengan mesin baji ialah sebenarnya ada banyak lagi contoh yang kita dapat jumpa di sekeliling rumah kita seperti gunting dan pemotong kuku. Bayangkan seorang pekerja yang perlu memindahkan objek yang berat ke atas lori atau van. Tugas ini sebenarnya sangat susah dilakukan. Dalam proses pemindahan barang, kita kemungkinan mencederakan diri kita. Selain itu, ia sangat-sangat memenatkan. Oleh itu, sebagai manusia, kita perlu mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah harian kita. Apakah mesin ringkas yang terlibat untuk membantu pekerja tersebut? Jawapannya ialah roda dan gandar dengan satah condong. Jawapan kamu sama juga, ya? Syabas! Pekerja akan letakkan objek di atas troli dan menolakkan troli itu ke atas lori dengan menggunakan satah condong. Ingat, ya, satah condongnya tidak curam. Cuba bayangkan kehidupan manusia tanpa bantuan mesin. Kehadiran mesin dalam kehidupan kita sememangnya telah memudahkan kerja manusia dan menjimatkan masa kita melakukan sesuatu pekerjaan. Tahukah murid-murid, mesin kompleks ialah alat yang merangkumi gabungan beberapa jenis mesin ringkas? Cikgu akan menyentuh dua contoh di sini, iaitu gunting dan basikal. Sebelum cikgu memberitahu jawapan untuk mesin ringkas ini, jom kita fikir sama-sama apakah mesin ringkas yang terlibat dalam gunting dan basikal. Gunting digunakan untuk memotong, kan? Mr. Q sudah memberi petunjuk di sini. Yang lain, cikgu akan biarkan kamu fikir. Dan petunjuk lain yang cikgu berikan tentang basikal pula ialah kita boleh mengubah kelajuan objek ini. Itu dia. Sekarang, saya harap murid-murid sudah menulis semua jawapan dalam sehelai kertas. Mari kita semak. Untuk gunting, mesin ringkas yang terlibat ialah tuas, baji dan juga skru. Manakala untuk basikal, ia melibatkan
skru, gear dan juga roda dan gandar. Eh, jawapan murid-murid tak sama dengan saya ke? Ha, tidak apa. Yang penting saya nampak usaha kamu dari sinilah. Ha. Jangan risau. Saya telah sediakan soalan lagi untuk dicuba. Kuis kilat. Jom kita uji minda kita. Apakah mesin ringkas yang terlibat dalam sebatang joran? Pada pandangan saya, mesin yang terlibat dalam joran pancing ialah takal, tuas dan juga roda dan gandar. Takal digunakan untuk menggerakkan ikan ke atas. Manakala tuas pula berada di mana? Bahagian fulcrum terletak di bawah yang berfungsi untuk memberi keseimbangan kepada joran. Kedudukan daya adalah di bahagian tengah joran untuk menarik ikan. Dan beban pula ialah ikanlah. Akhir sekali, roda dan ganda adalah digunakan untuk memutar supaya tali joran dapat disimpan semula. Hebat kan mesin kompleks? Haha, sebenarnya mesin kompleks yang lebih baik ialah mesin yang mempunyai ciri lestari. Ciri-ciri mesin lestari ialah mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Contohnya ialah basikal. Kerana basikal mudah digunakan dan tidak memerlukan bahan api fosil untuk menggerakkannya. Oleh sebab itu, basikal tidak akan mencemarkan alam sekitar kita. Boleh tak kamu fikirkan satu lagi mesin yang lestari? Anda semua ialah saintis muda yang bakal menggoncang dunia sains dan teknologi. Pastikan mesin atau objek yang dicipta anda semua mengandungi ciri-ciri lestari, ya? Sekarang, mari kita mencipta robot tangan bersama-sama. Sebelum kita bermula, jom kita lihat apakah bahan yang diperlukan untuk ciptaan ini. Alat-alat yang diperlukan adalah seperti berikut. Batang aiskrim, lidi, penutup botol, jangka bahagi dan pistol pelekat panas. Saksikanlah video bagaimana robot tangan dicipta. Tersebut terlalu laju? Jangan risau, gunakan telefon pintar ibu atau ayah dan imbaskan QR code ini. Kamu dapat saksikan video ini sambil menjalankan eksperimen anda di rumah. Cikgu akan memberikan masa dalam 10 saat untuk mengimbas QR code ini. Mulalah sekarang. Kepada murid-murid yang lain, inilah hasil ciptaan saya. Walaupun tak secantik mana pun, yang paling penting ia dibuat dengan usaha cikgu sendiri tau. Saya yakin kamu juga boleh menghasilkan satu robot tangan yang menarik. Jangan lupa ya untuk cuba di rumah. Sebelum kita berakhir, mari kita ulang kaji soalan yang diberi pada awal pembelajaran ini. Adakah murid-murid sudah mendapat jawapan?
Mari kita semak. Saya harap anda semua dapat menjawab soalan ini dengan cemerlang sekali. Terima kasih kerana bersama saya, Mr. Q, sehingga ke penghujung pembelajaran ini. Saya harap anda semua faham apa yang saya cuba terangkan pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.